Rasanya emang gak cukup kalau cuma sebentar menikmati keindahan Bukit Langara. Tapi apa boleh dikata, cuaca di atas bukit sini kurang bersahabat, seolah nyuruh kita untuk cepat-cepat turun bukit. Setelah puas nikmatin bukit ini, saya turun bro. Susah naik, susah turun. But it's okay, that's life man. Habis lu menikmati sesuatu yang indah, lu harus menjalani sebuah proses lagi untuk menjaga. Ngerti ga? Gila nih. Aku yes. Yuk, kita turun bareng. Kita pergi. Bye, sir. Bukan cuma naiknya aja yang hati-hati, justru saat turun. Nah, kalian harus lebih hati-hati karena selain nahan beban di dengkul, kalian juga tetap harus merhatiin medan turunan yang lumayan berbahaya. Udah. Aman. Yuk, turun. Karena tadi sempat hujan sebentar, ngebuat bebatuan di sini dan jalan tanah yang tadi kami lewatin lumayan licin, bro. Licin, bro. Baru tadi saya bilang, buktinya benar kan bro? Turunannya lumayan berbahaya cuy. Saya dan teman-teman Banjar aja sempat jatuh kepleset di turunan yang curam dan licin banget. Susah buat ngendalin diri kalau udah kayak gitu. Ya udah lewat situ aja. Yang ada kayunya. Enggak apa, bro. Wah, gila. Hati-hati, hati-hati. Lutut-lutut luka tuh. Hati-hati ya. Tapi keren. Inilah adventure, bro. Kadang-kadang hal yang enggak kita inginkan terjadi. Tapi ingat, tetap bersama, tenang, dan waspada, bro. My trip. Pada rame-rame ngapain lu? Hah? Ini apa yang segar-segar nih? Setelah lewatin turunan yang terjal, kami nemuin anak Banjar yang udah pada nyebur aja nih di bawah jembatan Sungai Amandit. Hey, Sungai Amandit ini emang kedalamannya lumayan dalam ya, Bang ya? Lumayan, lumayan. Jadi emang anak-anak kampung sini emang suka bermain di sini sambil loncat-loncat dari jembatan ini nih. Ada yang meloncat? Wush, anjas nih, anjas, anjas meloncat nih. Nah ini nih. Hati-hati ada kabel. Oke. Oke, ngomongin. 1, 2, 3. Seru banget bro. Wih, ini Erik juga mau loncat nih. Erik mau lompat. My dream! My dream! Lagi-lagi panggilannya kayak gini nih, bikin gue yang tadinya males buat terjun jadi kepengen terjun deh. Lu lompat dulu lah. Ratain gue sendiri tapi dia sendiri kagak loncat bos. Wah, gatel banget. Mendingan gue lompat Dion Maya. Dion Maya. Ayo. Give me 5 man, gue lompat bro. Ngelihat anak Banjar pada nyembur, jadi godaan nih buat saya untuk nyembur juga nih bro. Fire! Leon!
Om, ini yang ngantain lu Om tadi Om. Lompatnya bareng Om. Lompat bareng. Buat lo semua dan my dream adventure, gue akan lompat bareng sama dia nih. Yang ngatain gue. Oke. Oke. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Maju. Bener kata si Densu, segernya sungai ini bikin gua ketagihan buat terjun dan terjun lagi ke sungai ini. Mantep rasanya bro. Kayaknya berasa kurang gimana gitu kalau nggak ngerjain teman-teman NTM lah. Ini gue pengen buktiin sama penonton di rumah, semua kru gue, mau cewek, mau cowok, mau berjilbab, mentalnya dahsyat. Tapi pegangan dong. Temenin. Iya temenin lah. Aku udah. Ada orang lompat, kita temenin dong. Lagi hamil gitu. Kenapa tiba-tiba hamil? Orang suaminya belum punya. Ayo, berlanjut. Ayo, Dora. Ayo, kasih semangat di bawah. Yang ini pegang satu. Yuk. Satu, dua, tiga. Yang kecil, teriak. My trip. Sambut. Sekarang kita lompat juga. Satu, Power Ranger. Gila asli seru banget di sini, berbaur dengan teman-teman baru, dengan masyarakat, kita having fun, having a good trip, lompat bareng-bareng, moment, you cannot buy that.